Salah satu film yang cukup ditunggu pada awal tahun 2022 kemarin adalah film The 355. Selain karena menawarkan premis cerita yang cukup menarik, kehadiran artis-artis terkenal lintas negara dalam film ini juga membuat penggemar penasaran dengan hasilnya. Sayang, film ini hanya mendapatkan skor 5 dari 10 di situs IMDb. Lalu apa yang menyebabkan film yang menyimpan beberapa plot twist ini kurang disukai oleh para kritikus? Simak dulu ringkasan cerita film ini. Sebelum lanjut, silahkan di subscribe dulu channel ini. Aktifkan tombol loncengnya, like, komen, dan share juga videonya. Terima kasih jika sudah, mari kita ke ringkasan cerita filmnya. Cerita film ini dimulai di selatan Bogota, Kolombia, saat pasukan khusus DNI merencanakan misi penggerebekan terhadap kartel lokal bernama Santiago yang akan melakukan transaksi dengan kliennya bernama Elia. Namun hari itu mereka ternyata bertemu bukan untuk bertransaksi narkoboy. Santiago ternyata ingin menjual sebuah gawai ciptaan anaknya yang bernama Jeronimo dalam bentuk drive yang bisa meretas sistem keamanan apapun, mulai dari jaringan listrik, perbankan, pasar saham, bahkan pesawat yang sedang berada di udara sekalipun. Sorry. Try and make a copy. It deletes itself. I'm the only one who can make it. Do we have a deal? Elijah gagal mendapatkan perangkat drive tersebut karena mereka sudah dikepung oleh pasukan DNI. Seorang agen yang bernama Luis kemudian mengambil perangkat drive-nya lalu melarikan diri menuju Paris. Luis kemudian menghubungi CIA untuk menawarkan drive tersebut seharga 3 juta dolar dan meminta bertemu di Paris. CIA akhirnya menugaskan dua agen mereka yang bernama Nick dan Mace. Mereka berdua menyamar sebagai pengantin baru yang sedang berbulan madu di kota paling romantis di dunia tersebut. Nick ternyata selama ini menaruh perasaan kepada Mace. Karena itu dia berharap hubungan mereka itu tidak hanya sebatas penyamaran, dan mereka pun akhirnya. What are you doing? You're my best friend. Come here. Esok harinya, Mace dan Nick melakukan misi penukaran tas di sebuah kedai kopi. Namun misi itu gagal karena mereka kedatangan tamu yang tidak diundang. Wanita ini ternyata adalah agen BND Jerman bernama Mary. Sayangnya, Mace gagal menangkapnya karena Mary berhasil melarikan diri dengan menaiki kereta. Sementara itu, Nick berusaha mengejar Luis. Tapi Luis juga berhasil lolos membawa drive-nya. Saat melakukan pengejaran, Nick malah bertemu dengan Elia dan anak buahnya. Do you have the drive? No, I'm very disappointed. Sementara itu, Luis berhasil kembali ke hotelnya. Tidak lama kemudian, datang seorang wanita yang merupakan telapis Luis dari DNI bernama Graciela Rivera. Graci ditugaskan untuk membujuk Luis agar bersedia kembali ke Kolombia. Sementara itu, di markas pusat BND, atasan Mary memberitahu jika dia akan mengirim lebih banyak tim untuk mengejar drive tersebut karena tidak ingin jatuh ke tangan orang yang salah. Namun, Mary tidak ingin banyak agen yang terlibat karena akan menakuti target mereka, yaitu Luis. Karena itu dia meminta agar Jonas membiarkannya menyelesaikan misi tersebut. Karena tahu Mary sangat keras kepala, Jonas akhirnya setuju. Sementara di markas CIA, Mace diinterogasi karena sudah menghilangkan uang agensi. Mars juga memberitahu kalau Nick ditemukan tewas karena anak buah Elijah tadi membunuhnya. Karena itu agensi menonaktifkan Mace sampai selesainya penyelidikan internal mengenai hilangnya uang tersebut. Namun, Mace ingin dia menyelesaikan tugasnya dan juga ingin balas dendam atas kematian pacarnya. Karena itu, Mar akhirnya mengizinkan Mace pergi. Namun, kali ini dia ditugaskan secara tidak resmi karena Mace berstatus sebagai agen nonaktif. Mace kemudian mendatangi temannya yang bernama
Khadijah. Dia merupakan ahli cyber yang juga mantan agen MI6. Karena itu, Mes ingin meminta bantuan Khadijah untuk melacak keberadaan Louis. Mes memberitahu Khadijah jika drive yang mereka cari itu bisa memicu perang dunia ketiga. Jika seandainya itu terjadi, maka hampir dipastikan akan menjadi perang nuklir dengan konsekuensi terburuknya adalah kiamat. Mes juga memberitahu jika Nick sudah tewas dalam misi tadi. Karena itu, Khadijah akhirnya bersedia membantu Mes. Khadijah berhasil mengetahui identitas Mary sebagai agen BND setelah melacaknya dari rekaman CCTV tempat mereka kemarin melakukan transaksi. Selama ini Mary ternyata selalu berada di bawah pengawasan agen Jerman karena dicurigai sebagai agen ganda. Hal itu karena ayahnya dulu pernah menjual rahasia negara kepada Rusia di awal tahun 90-an. Khadijah akhirnya juga berhasil mengetahui jika Louis masih berada di Paris. Karena itu mereka memutuskan untuk pergi ke sana. Sebelum pergi, Khadijah kembali ke apartemennya untuk mengambil barang dan pamit kepada suaminya. Sementara itu, Louis akhirnya bersedia kembali ke Kolombia dan menyerahkan drive tersebut kepada negaranya. Karena itu, mereka pergi ke loker tempat Louis menyimpan drive tersebut. Saat itu, Mary, Mes, dan Khadijah juga sudah berada di sana untuk menangkap Louis. Khadijah akhirnya mengetahui keberadaan Mary dari kamera CCTV yang sudah diretasnya. Karena itu, Mes langsung menghentikannya. Sementara itu, salah satu agen DNA ternyata adalah si orang penyusup. Louis yang sudah sekarat memberikan ponselnya kepada Gracie dan memintanya tidak mempercayai siapapun. Sementara Khadijah terus mengikuti si Samsul tadi menuju dermaga. Sayangnya Khadijah ketahuan sehingga Samsul langsung melarikan diri. Aksi tembak-tembakan pun akhirnya terjadi saat Mes dan Mary sampai di sana. Sayangnya Samsul berhasil kabur dari kejaran mereka. Mary berhasil mencuri tanda pengenal agen di JSA lalu mengambil alih pemindahan Gracie menuju rumah aman. Sampainya di sana, Gracie langsung menghubungi keluarganya karena dia sangat khawatir dengan mereka. Gracie juga merasa sangat ketakutan karena dia tidak pernah menjadi agen lapangan sebelumnya. Setelah itu, Mary meminta dia memberitahu semua informasi mengenai drive tersebut. Namun, Gracie mengaku tidak mengetahui apapun. Tidak lama kemudian, Khadijah dan Mes juga datang ke sana. To put your gun down. Mace, please put the guns down. I would listen to her. And by all means do. 3, 2, 1! Come on, pull the trigger. Kill each other. The enemy of my enemy is my friend. We have a common enemy. Gracie akhirnya memberitahu mereka kalau Louis sudah memasang alat pelacak di drive tersebut yang terhubung ke ponsel yang dia berikan tadi. Mereka akhirnya bisa mengetahui kalau Samsul tadi membawanya menuju Maroko. Karena itu, mereka berempat langsung pergi ke sana dan Graciela menjadi agen lapangan dadakan. Saat itu, mereka melihat Samsul yang melakukan kontak dengan pria bernama Yasin. Namun, Khadijah masih belum bisa memastikan apakah mereka melakukan penukaran atau tidak. Dia pun meminta waktu untuk menganalisa rekamannya. Karena itu, Mes dan Mary harus berpencar. Mary yang sedang mengikuti Samsul akhirnya melihat dia dibunuh oleh orang yang juga menginginkan drive tersebut. Setelah kembali berkumpul, Mary dan Khadijah berhasil mencuri drive-nya dari tangan Yasin. Mes menyarankan untuk menyerahkan drive tersebut kepada CAA karena kantor cabang mereka yang paling dekat. Karena tidak ingin drive-nya jatuh ke orang yang salah, Mary, Khadijah, dan Graciela setuju dengannya. Setelah itu, mereka pergi minum ke sebuah bar sambil menceritakan mengenai pengalaman misi pertama mereka. Di saat yang sama, Mark yang baru ingin meninggalkan tempat tadi diserang oleh si orang perempuan. I'm not here for you. Mes akhirnya melihat berita mengenai kecelakaan 6 pesawat yang baru saja terjadi dalam waktu berdekatan. Mereka akhirnya menyadari seseorang sudah mencuri drive tersebut karena pelacaknya sudah dimatikan.
Karena itu mereka kembali ke rumah aman CIA tadi dan menemukan Mark yang sudah tewas. Saat itu Grady dan anggota timnya juga sudah sampai di sana setelah mengetahui Mark diserang. Grady langsung menuduh Mai sebagai pembunuhnya dan mencuri drive tersebut dengan motif uang karena dia melihat Mace bersama Mary. Karena itu baku hantam akhirnya tidak bisa dihindarkan. I've got 4 more agents out on the street. I counted 6. Mary kemudian menghubungi Jonas untuk memberitahu kalau mereka kembali kehilangan drive-nya. Namun Jonas dan BND sekarang menuduh Mary sudah berkhianat seperti ayahnya. Karena itu mereka mencoba melacak keberadaan Mary. Namun usaha mereka gagal karena Mary mengetahui rencana tersebut. Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk kembali menatangi Yasin tadi untuk mencari informasi keberadaan drive tersebut. Sit down. Right here, right now, we are the only ones who can help you. That package you were delivering is very dangerous. I cannot tell you that. It's over. Yasin akhirnya memberitahu jika drive itu akan dilelang di Shanghai dalam 2 hari lagi. Lelang itu sendiri diadakan di rumah Lina. Beberapa kejadian sebelumnya seperti pemadaman listrik dan kecelakaan pesawat itu hanyalah permulaan dan sebagai iklan untuk menunjukkan cara kerja drive tersebut. Karena itu sekarang semua orang siap menawar drive-nya dengan harga yang tinggi. Setelah ditelusuri oleh Khadijah, lelang itu secara resmi adalah acara pelelangan seni kuno dan artefak. Namun sebenarnya itu cuma kedok untuk lelang sebenarnya melalui darknet dari masing-masing ponsel khusus untuk para tamu undangan. Di sanalah pelelangan drive tersebut akan dilakukan. Panitia lelang akan menyembunyikan drive tersebut di salah satu benda kuno yang masih belum diketahui oleh Khadijah. Karena itu mereka perlu mendekati tamu undangan untuk mencari di mana drive tersebut disembunyikan. Khadijah berhasil memasukkan nama mereka ke dalam daftar tamu undangan sehingga mereka bisa masuk ke sana. Setelah berhasil masuk ke dalam, Khadijah langsung meretas sistem keamanan dan kamera pengawas rumah tersebut. Mace dan Mary juga berhasil mendapatkan daftar barang yang dilelang dari seorang kakek-kakek. Sementara Graciela diminta Khadijah untuk memanfaatkan seorang miliarder ceknya yang tertarik dengannya bernama Peter Kasanov. Setelah berhasil menghilangkan rasa gugupnya, Gracie mulai menanyakan benda incaran Poitor dan menyebutkannya satu persatu sesuai dengan yang ada di dalam daftar yang didapatkan Mary tadi. Gracie berhasil mengetahui lokasi draft tersebut yang terletak di dalam vas setelah membaca ekspresi wajah dan sorot mata Piotr. Sementara itu, Mace melihat seseorang yang dikenalnya ada di sana dan sebuah plot twist. Rupanya Nick sekarang bekerja untuk Elijah dan menawarkan Mace untuk ikut berkhianat agar mereka bisa kembali bersama. Namun Mace menolaknya. Karena itu Nick memutuskan mengurung Mace di dalam ruangan tersebut karena acara pelelangan sudah dimulai. Sementara itu salah satu anak buah Nick berhasil memblokir akses Khadijah sehingga dia harus mengatur ulang posisinya. Saat itu mereka sudah melakukan pelelangan untuk vas yang dicurigai berisi drive tersebut. Khadijah meminta salah satu dari mereka untuk mendekati vas tersebut agar bisa menghidupkan kembali pelacaknya. Gracie yang sudah mulai nyaman dengan penyamarannya akhirnya mengambil alih tugas tersebut. Ning akhirnya berhasil menjadi penawar tertinggi vas tersebut baik secara real time maupun melalui situs darknet. Sementara itu, Mace akhirnya berhasil meloloskan diri dari pengawal Ning. Wanita ini untuk sementara kita sebut saja Lina. Dia kemudian membawa mereka ke ruangannya untuk membuka inskripsi drive tersebut. Saat itu Khadijah dan Mary juga datang ke sana. Hydrogen peroxide. Nick langsung pergi membawa drive-nya karena polisi sedang menuju ke tempat tersebut. Khadijah dan Mary akhirnya dikepung oleh pihak keamanan. Namun Lina justru melepaskan mereka begitu saja. Sementara itu, Mace yang sangat marah mencoba untuk menembak Nick, tapi karena dia terlanjur bucin, Mace tidak mampu melakukannya. Lina tadi kembali muncul dan menawarkan bantuan kepada mereka.
Dan plot twist lagi karena Lina ternyata bernama Lin Miseng. Dia merupakan seorang staf kementerian Cina. Setelah sampai di rumah aman, Lin menjelaskan kalau drive yang mereka berikan kepada Ning adalah drive palsu. Lin juga memberitahu kalau pemerintah Cina tadinya berharap CIA berhasil mengamankan drive tersebut saat masih di Paris. Namun karena CIA gagal, Lin Miseng dan ayahnya mencoba meyakinkan atasan mereka untuk mengambil drive-nya lalu membuat acara lelang tersebut. Tujuan dari acara lelang itu sendiri adalah untuk mencari identitas dari para penjahat internasional. Seperti Pyotr Kasanov tadi yang ingin memonopoli perdagangan minyak di Timur Tengah dengan drive tersebut. Ada juga orang dari Dubai yang ingin menghancurkan banyak negara. Bahkan ada tentara Bayra internasional. Rupanya Mark dan Nick dari awal sudah bekerja sama untuk mencuri drive tersebut dan menjualnya kepada penawar tertinggi. Ternyata Mark juga lah dalang dari jatuhnya 6 pesawat dan padamnya listrik di Lisbon tadi. Sementara itu Elijah akhirnya mengetahui kalau drive yang dibawa Nick tersebut palsu. I didn't say you couldn't. Tell him the faster I can wrap up and get on. Ning dan anak buahnya ternyata berhasil mengetahui rumah aman Lin tersebut dan sudah mengepung mereka. Dia meminta mereka untuk memberitahu lokasi drive-nya. Jika tidak ada yang memberitahunya, Ning mengancam akan membunuh orang-orang yang mereka sayangi. Mulai dari Jonas, atasannya Mary yang sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri. Lalu, Ning membunuh suami Khadijah karena mereka masih belum memberitahunya. Sampai akhirnya, Lin memberitahu keberadaan drive tersebut karena Ning mengancam akan membunuh suami dan anak Graciela. Ning kemudian membawa Lin bersama mereka untuk membuka inskripsi drive-nya. Saat itu, Mary tidak sengaja merubah tampilan layar komputer karena berniat mematikannya. Rupanya, Lin sudah menghubungkan kamera di kacamatanya dengan komputer tersebut. Karena itu, mereka berhasil mengetahui kemana Ning membawanya. Setelah menemukan lokasi penyimpanan senjata di tempat itu, Mary, Mace, Khadijah, dan Gracie langsung menuju hotel tempat mereka membawa Lin. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke tempat tersebut dan membebaskan Lin Miseng. Polisi yang datang ke sana langsung mengamankan para agen tersebut. Lin kemudian meminta kepada kepala kepolisian untuk menggunakan hak teleponnya. Saat itu, Ning juga terlihat masih hidup. Beberapa hari kemudian, Ning ternyata sudah dibebaskan dan langsung mendatangi Elijah karena dia menyewa tentara bayaran untuk membunuhnya. I'll give you 100 million. Sining ini ternyata masih berhasil menyembunyikan pengkhianatannya karena Mace masih belum kembali ke CIA. Mace tidak bisa melakukannya karena sekarang dia sudah menjadi buronan bersama teman-temannya tadi. Sekembalinya ke rumah, Ning sudah ditunggu oleh Mace yang menyelinap masuk ke rumahnya. Ning saat itu masih mencoba bersikap tenang dan menawarkan minum. Namun Mace berkata kalau dia tidak ingin minumannya ditambahkan dengan es. Mereka kemudian bercerita mengenai hubungan Ning dan Mara. Lalu rencana indah mereka dulu saat masih menjadi pasangan kekasih, hingga Nick yang terus membenarkan pengkhianatannya terhadap agensi. Mace kemudian menceritakan kisah saat mereka mengikuti pelatihan menjadi agen CIA. Cerita tersebut adalah mengenai mata-mata perempuan Washington saat terjadi perang revolusi. Para agen perempuan tersebut kemudian dipanggil dengan Agent 355. Nick berkata mereka memanggilnya dengan angka tersebut karena tidak tahu namanya. Namun menurut Mace, ada seseorang yang tahu identitas mereka. Hanya saja para agen wanita tersebut tidak ingin dunia mengetahuinya. Inti dari bahasan mereka tersebut adalah keadaan itu mirip dengan situasi yang dihadapi oleh Mace dan teman-temannya.
Seseorang mengetahui kalau mereka bukan penjahatnya, namun justru mereka yang harus menjadi buronan. Saat itu keempat wanita lainnya akhirnya muncul. Rupanya es batu tersebut sudah dicampur dengan racun Cina kuno oleh Lin Miseng. Mes berkata kalau mereka datang ke sana karena mendengar Ning mencarinya, jadi sekarang dia tidak perlu lagi mencari mereka. Namun Mes dan teman-temannya tidak ingin membunuh Ning karena dia sudah meminta tim datang ke sana agar Ning bisa menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Setelah Ning kehilangan kesadarannya, mereka langsung pergi dari rumah tersebut. Kelima wanita yang baru saja menyelamatkan dunia dari kehancuran ini akhirnya kembali menjalani kehidupan mereka masing-masing. Kalau kalian nonton film ini secara langsung, ada yang bilang kalau cerita yang ditawarkan itu seperti roller coaster yang naik turun dan tidak ada habisnya. Mungkin itu juga yang menjadi alasan film ini mendapatkan nilai 5. Meski menampilkan aktris dan aktor papan atas serta adegan laga yang cukup menegangkan, namun tetap saja film ini boros durasi, 2 jam cuk. Meski begitu, untuk kalian penyuka film action dan agen mata-mata terutama James Bond, maka nggak ada salahnya nonton versi James Bond cewek ini. Oke, terima kasih sudah menonton ringkasan cerita film kita kali ini. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol loncengnya. Like, komen, dan share juga video ini. Terima kasih jika sudah, sampai ketemu di ringkasan cerita film berikutnya.